Amerika Serikat kembali menanggapi rencana hadirnya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum G20 di Bali, November 2022. Sekretaris Pers Gedung Putih James Psaki menyebut Putin seharusnya tidak dibolehkan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam keterangan persnya Sabtu 30 April 2022, Psaki menyebut Putin merupakan aktor utama perang Rusia dan Ukraina, sehingga ia menganggap Putin tidak pantas menghadiri G20. Namun Amerika tetap menghargai keputusan Indonesia sebagai tuan rumah G20 yang tetap mengundang Putin dalam pertemuan itu. We have certainly seen those reports, and we have the president has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20. We have welcomed the Ukrainians attending or invitation to attend the G20. It is 6 months away, so we don't know how to predict. We can't predict at this point what that will look like. Sebelumnya pada Jumat 29 April, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan hadir dalam pertemuan G20 di Indonesia pada November mendatang. Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam pertemuan tersebut.